Gubernur Jambi Haji Zumi Zola Zulkifli bersama Bupati Muaro Jambi Haja Masna Busro beserta Kapolda Jambi Brigjen Pol Priyo Widianto menghadiri penyerahan sertifikat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui video conference live dari Pontianak di Kabupaten Muaro Jambi secara serentak, yaitu sebanyak 7 provinsi di Indonesia. Tujuh provinsi tersebut antara lain Pontianak, Surabaya, Lampung, Makassar, Palembang, Palu, dan Jambi. Dalam kesempatan ini, penyerahan sertifikat di Jambi diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau PAN, Dr. Haji Asman Abnur SEMSI. Setidaknya ada 82.121 sertifikat yang diserahkan bagi masyarakat Provinsi Jambi. Dengan telah terbitnya sertifikat ini sehingga sengketa tanah dapat dihindari dan dapat didayagunakan dengan baik dan produktif sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia semakin meningkat. Dan beginilah suasana acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Jambi. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga menyapa masyarakat yang menerima sertifikat melalui video conference secara live dari layar yang telah disediakan. Presiden juga berpesan kepada seluruh masyarakat yang telah menerima sertifikat agar dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Tapi saya titip, kalau mau menyekolahkan yang namanya sertifikat, mau dipakai untuk agunan ke bank, mau dipakai untuk jaminan ke bank, hati-hati. Tolong dihitung, tolong dikalkulasi, semuanya dihitung. Bisa mengangsur enggak setiap bulan? Bisa mencicil enggak setiap bulan? Dihitung. Kalau bisa silahkan ambil pinjaman ini untuk agunan, nggak apa-apa. Masyarakat ini masyarakat penuh kepastian di dalam kepemilikan hartanya. Jadi selama ini mungkin menguasai tapi tidak memiliki. Jadi sekali lagi saya menitip lagi kepada Pak Gubernur, kepada Pak Ibu Bupati agar rakyatnya diberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikat. Nah, kemudian cara menyimpannya dan cara meminjam uang di bank, jangan sembarangan. Tadi Pak Presiden sudah menyampaikan, jangan sampai 6 bulan sertifikatnya nanti malah jadi milik bank. Kalau bisa sertifikatnya bertambah setiap tahun, jadi beranak dia. Nah, itu yang kita harapkan. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.